Nah, buat kalian yang mau pesan paketan CPT atau satuan bisa ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman. Jadi kita jual berbagai macam paketan CPT untuk semua motor matic. Di sini sebagai contoh untuk packing paketan CPT seperti ini, dan ini untuk packing satuan. Nah, kayak gini ya. Jadi kita itu bisa jual satuan atau paket. Terus kemudian di sini ada sebagai contoh nih kipas rumah lor BTSB. Lihat kinclong banget ya. Jadi ini bukan efek dari poles, tapi ini efek dari bubutannya langsung gitu kan. Dan ini sebagai contoh kipas baja bit karbu nih. Lihat. Keren ya. Jadi ini dibikin 13,5 derajat. Terus di sini juga ada sebagai contoh juga rumah lornya ini bit karbu. Dibikin 13,5 derajat, sudah papa sirip juga dan coak jalur lornya. Dan ada juga di sini mangkoknya, packingnya itu seperti ini. Jadi kita itu dipakein bubble wrap dan dus untuk rumah lolar, kipas dan sebagainya gitu kan. Di sini panbel juga udah mulai ready nih untuk semua motor matic, udah mulai ready di akun Shopee atau di Tokped ADM Hilman. Jadi buat kalian yang mau pesan paketan atau satuan bisa langsung ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman, oke? Okay? Nah, oke okay guys, welcome back to my channel ADM Hilman. Di video kali ini ada mau test motor Ciluna. Cuman ini si body-bodinya lagi ditukerin, master remnya juga lagi ditukerin karena emang lagi ada project lagi di motor Denny yang baru gitu men. Jadi motornya itu ada dua, jadi gak kedengeran saya ngomong. Nah jadi si motornya itu Denny itu beli lagi. Nah motornya satu lagi itu di projectin, jadi body-body si Luna mau dikesenain semua, dan ini buat di spek Torlap nih kayaknya nih. Cuman ini belum beres sih, tapi Adam pengen coba test ride gitu. Jadi ini spek 150, cuman si apa namanya teh? Si lolornya ini pakai berat sih buat lurusan jauh anjir. Biasanya kan Adam pakai lor ringan-ringan. Nah, Adam mau coba aja test ride gitu kan. Kerasanya itu kayak gimana pakai motor beat karbu 150 gitu. Harusnya sih lolornya diringanin dulu kalau misalnya buat dipakai Adam, kan karena Adam lebih suka apa namanya? Jalan-jalan. Akselerasi gitu. Ini motornya nih, bentuk motornya ini rubah banget. Beda anjir motornya. Sebelahnya pakai Answer, batoknya ini belum pakai body yang itu sih, yang bekas beli kemarin motornya. Spak bodan juga ini belum beres sebenarnya. Cuman ya Adam pengin cepat test ride aja sih. Jadi nanti mau bikin project beat lagi, kayaknya yang ini mau ditorlapin nih buat latihan. Tapi kita lihat aja nanti ya. Pasti Adam kontenin lagi kalau misalnya motornya ini udah selesai. Sama ini knalpotnya ini pakai robuan. Iya teh robuan naon mer? Jelas. Ah, saya nanya ini robuan apa? Nah ini robuan apa? Saya tipenya lupa. Pokoknya ini pakai robuan. Untuk pipanya ini pakai CLD ya. Nanti kita coba juga si knalpot ini di Shikino ya mer. Tapi paling nyabut silencernya doang ya. Dan pipanya juga sama. Kalau nggak sabene lah, gampang lah. Pokoknya, wah ini nggak pakai kipas. Mehampang. Suaranya gurih-gurih sedap sih. Nanti Adam juga penasaran dicobain dipakai di Shikino ya kayak gimana. Soalnya Adam belum pernah pakai robuan buat tipe yang inlet 50. Ini kita sambil nunggu Denny ya, lama banget men. A few moments later. Nah, orangnya udah datang ya. Kita coba nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba jalan-jalan aja. Chan, mau coba anu lah weh. Ke mana? Wah, gila sih suaranya, men. Mantap banget suaranya anjir. Gaspolkan barang, gaspolkan barang. Gaspolkan barang.
kita coba gaspol barang ninjanya ya. Jadi motor dua-duanya kita pakai. Oh, apa namanya? Gaspol-gaspolan. Anjir, suaranya menggelegar, men. Gila, gila, speknya bego, anjir. Bener banget, gila. Apakah kirai harus di power up? Wah, tapi jalannya rame, oi. Kita cek dulu bensinnya. Mulai bensin dulu lah. Mulai bensin dong. Aya, iya bensin biar kau yang tayan. Aya. Biar tayan bensinnya. Dilupa rapat. Yang enggak saya ya. Oh. Pinu den. Yang enggak. Itu jalannya pinu. Bayangnya baca kedua ngayu den. Ada kemana? Kamu saya kira nangkar aku malu pas, weh. Hanya nyaman maju nami miti unggul. Oh, sok. Ji. Wah, lu. Gila, anjir motornya ini cekat-cekat gini, cu. Sarap. Bawahnya menang, men. Anjing, gak laki, hanapana, gelo. Sebarang, kan, ya? Can? Wah. Ini cekat-cekatan, ya, sarap, anjir. Oncel. Atau putar balik di situ, Den? Hah? Putar balik di situ ke dia atau mending dia ke situ? Bisa polisi aja. Di situ mah bisa polisi. Iya. Ini ke dia putar balik. Jalan-jalan deh. Gas, lepas, gas. Cengkat deh, iya, jir. Sarap anjing motor. Jalannya rame, men. Tapi bawahnya menang, anjing. Gurih ini ya motor. Ini ada dalam sangra. Hah? Ada dalam sangra. Kok? Ada dalam sangra. Kita gede ting. Kita gede ting dalam sangra ya. Pada klik den. Nyobain jalan-jalannya dulu. Soalnya kalau ke jalan raya banyak polisi, men. Soalnya ini belum ada lampunya. Kalau misalnya test ride malam, ini nggak akan bisa. Suaranya enak kan, tenaganya gurih, gila, mantap. Nah nanti kalau misalnya motor ininya udah beres, mau ada coba pakai test ride malam ya, NR gitu. Soalnya ini belum beres sih motornya, men. Biar bisa coba dipakai gaspol-gaspol. Cuman ini speedometernya nggak adaan, anjir. Kalau speedometernya adaan, wah gurih ini. Ah, ini gila. Makanya ada bikin-bikin beat karbu itu seperti ini. Suaranya itu gurih banget.
Terus tadi anjir ini lolar berat loh, 43 gram kehitung berat sih menurut Adam. Tapi tadi waktu digas naik, lepas gas, gas lagi naik lagi men, digas lagi naik lagi, anjir. Emang gila sih motor sih, mantep. Cocok banget ini. Untung bisa ngestabilinnya, kalau nggak bisa ngestabilin, wah udah jatuh tadi. Apalagi tadi udah posisi motornya ini udah agak belok sedikit ke kiri, anjir. Sebenarnya bingung sih kalau mau test-test siang-siang kayak gini, mau kemana gitu kan. Karena emang nggak ada tempat yang enak buat test-test siang sih. Tapi kalau siang itu enak feel-nya men, feel-nya itu enak banget. Bisa ngelihat pemandangannya, kalau misalnya malam kan nggak kelihatan apa-apa gitu, gelap. Nanti kita pulangnya lewat Soekarno-Hatta lagi ya. Kita cobain lagi gas pol bareng Ninja Denny. Jadi motor dua-duanya anjir, dibalapin. Nggak, kita nggak dibalapin, di start barengin aja. Soalnya serem juga ya ini robohan ini men. Cuman ini nggak full sih knalpotnya, cuman silindernya doang pakai robohan. Untuk si pipanya mah ini pakai CLD. Kita nyoba lurus balik lagi ke belakang. Bingung nih mau kemana ya. Wah, mantap. Tarikannya sedikit menggelegar. Jadi padahal ini gasnya pelan itu emang ya motor 150 lah ya, dari spek 108 cc. Jadi gas dikit juga ngelanyang gitu men. Bahasa Indonesia ngelanyang itu apa, yang maju kayak yang gaspol. Jadi ini spek 150-an lah kurang lebih. Pistolnya itu kalau nggak salah 57, terus ada stroke berapa mili gitu, semili gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, Adam lupa lagi, pokoknya spek detailnya mah ada di video sebelumnya. Itu Adam full review ini. Cuman bedanya dari sekarang ini, cuman dari tampilannya doang. Cuman beda dari tampilannya doang sih. Satpam, gak ada satpam disini mas. Wuhuu, udah diliatin anjir. Ada kan dikit sampura. Nah nanti kita ngopi dulu aja lah, nunggu agak sepi dulu, nanti kita jalur pulang. Coba gaspol di jalur Soekarno-Hatta bareng motor Denny lagi. Wah mantep sih, Adam keracun. Apakah kira ini bikin 150? Kalau misalnya cocok, komen di bawah ya. Kalau ada rezeki, ada pingin juga kayaknya borap si Kirei. Wah, ada apa ini? Ada yang nabrak. Wah, tertabrak bro. Assalamualaikum. Supra, Bapak versus NMAX. Nggak, di sini mah ada satpam. Jadi kita pulangnya kalau coba gaspolin dari apa namanya, Soekarno-Hatta ya. Kita ngopi dulu sebentar, soalnya jalannya juga emang ramai banget sih tadi juga sih, ramai gitu kan. Bari nungguan sepi. Hah? Usaraan. Ya, tapi lamsanan gede ting dan kerasa kurang. Ke kirinya letikan teh. Itu segitu mah. Dia lepas gas gitu ya, Roy? Ya gitu. Itu aing beda karakternya, eh. Serem. Nah, Den, ini kenapa dipindah-pindahin semua bodinya ini? Hah? Mau dipindah-pindahin kenapa? Mau dibikin torlap? Enggak ya. Kan spare part-nya dicabutan. Dicabutan. Jadi kan motornya dua kan. Ya. Yang satu nanti buat daily full Luna body ini, yang ini buat latihan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Lihat aja nanti lah ya pokoknya mah ya. Jadi bikin dua motor beat men, bikin dua motor beat. Nah, ini teh sebenarnya full Luna, cuma lagi dipindah-pindahin. Lagi dipindah-pindahin. Ini yang belum dipindahin ini paling body-body. Ini sengaja dipindahin lagi ini. Heeh. Oh. Mau di. Tapi mesin mah tetap ya?
mesin mah tetap full, mesin tetap full. Nanti yang itu dibikin buat daily, tapi ya borap-borap. Yang ini dipakai buat ya latihan lah, karena emang motor yang Luna kan sebelumnya dipakai buat latihan, jadi nggak ada buat latihan ya. Jadi mau bikin lagi gitu. Jadi pokoknya ditunggu aja di YouTube Adam Hilman, pasti ada nanti dibikin dua motor gitu. Nanti dicoba test drive juga, di review juga. Nah sekarang kita ngopi dulu sebentar, setelah agak sepi-sepi jalurnya kita coba lagi bareng Ninja. A few moments later. Jadi sekarang kita cobain ya, semoga jalurnya sepi. Kalau misalnya jalurnya rame ya udahlah ya, naik saja gitu. Kita coba malam-malam. Kalau yang misalnya masih penasaran, misalnya kita nggak punya patokan speedometer, ini speedometernya nggak jalan. Kalaupun jalan juga ini pasti finish sih speedometer. Kalau jalannya rame berarti kita cancel aja ya, gaspol bareng Ninjanya. Kalau misalnya waktunya cukup, jalannya sepi, kita cobain gaspol. Serem anjir waktu startnya men, motornya nggak mau diem, cekat-cekat mulu anjir. Sama ini rem depannya terlalu jauh, lihat nggak nyampe Adam, joknya belum dipapas. Yang ini mah posisinya kurang pas bagi Adam, jadi harus posisi duduk di depan gitu. Kalau Adam enaknya kalau misalnya pakai motor kayak gini, belakangan dikit gurih ini. Mantap. Wah, ngebul men. Wait, kita berhenti dulu. Kena ring sehernya cu. Kayaknya lubang hawanya, bisa wae malik men. Anjing jadi kopi. Jadi cappuccino, malik berenen. Jadi syahwana mantul. Repair itu. Kamu misalnya nggak boleh mas tepe? Mual ya, cuma ditutup. Jadi pogging. Gak ya? Aman. Mantap, kita sekarang bisa bensin, Mem. Ada bisa startnya, gila. Ah.
power ah? Berapa? Full tank. Bisa debit enggak? Bisa. Bisa. Full tank aja. A few moments later. Gue siap kunci. Biar. Sutara ke halus anggar we. Bisa imun sa kilometeran. Teuing tanya, kamu jawaban mah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang jalur pulang ya, men. Cukup, guys. Guys beres. Aman. Guys, sedikit arogan, soalnya motornya emang enak men dipakai gitu-gituan asli. Jangan ditiru ya. Ini Adam giginian hanya sekedar konten doang. Nah, sekarang kita jalur pulangnya emang udah mau maghrib juga gitu kan. Kalau sekarang udah nggak akan gaspol-gaspolan. Kita langsung jalur pulang aja. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya, Adam test ride motor Beat Karbu 150 cc kurang lah. Jadi ini cc-nya kurang sih dari 150. Tapi ini gila enak banget. Cuman atasnya belum bisa kecoba sama Adam karena kalian juga bisa lihat sendiri si jalurnya itu ramai banget ya. Terus untuk adegan-adegan arogannya jangan ditiru ya. Karena emang Adam pengen nyobain aja, penasaran gitu ini motor. Dan kebetulan tadi ngelihat dari jalurnya juga sepi gitu. Kalau misalnya jalurnya rame, Adam nggak berani. Apalagi sampai ngeganggu yang kiri kanan Adam gitu kan. Oke, buat kalian jangan lupa di follow Instagram Denny yang punya motor ini ya. Jadi buat kalian yang mau bertanya-tanya tentang motor ini, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya gitu kan. Untuk spek detailnya bisa kalian cek aja di video sebelumnya. Kalau misalnya masih kurang-kurang ya DM aja langsung ke ownernya. Dan jangan lupa juga Instagram Amer, di follow juga Instagram Amer ya, Ardi Mahendra. Instagram Adam juga pastinya jangan lupa men. Instagram Adam juga jangan lupa ya, TikTok Adam juga di follow juga TikTok Adam, oke? Karena di situ Adam bikin video pendek-pendek ya, video-video menarik lah. Jadi untuk di YouTube itu video panjang-panjang, video pendek-pendeknya Adam bikin di di TikTok gitu. Terus untuk story daily ya Adam lanjut di Instagram, oke? Mantap sih ini, the best sih motor, gila. Luarannya emang rungkat sih, ini belum diberesin, tapi dalaman mesinnya ini bikin menggoda sekali gitu. Jadi pingin bikin ini motor. Nanti kalau misalnya Adam ada rezeki, ada mungkin bikin ini motor ya. Kalau misalnya ada cuan ya, soalnya bikin motor ini lumayan juga gitu kan.